Galeri Sepatuku cek, guys. Ketemu lagi kita di Galeri Sepatuku, di mana kita akan mereview sebuah sepatu, guys. Kali ini yang saya review adalah sepatu dari brandnya Prisa. Prisa merupakan salah satu brand original Batam yang sudah punya nama dan penggemar tersendiri, guys. Tapi sebelum saya review, guys, sebaiknya rekan-rekan mensubscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya ya, guys ya. Karena kita update setiap hari, so jangan sampai ketinggalan updatean terbaru dari kita, guys. Siapa tahu kedepannya Anda ingin mencari sepatu branded atau sandal branded, Anda bisa menjadikan vlog ini sebagai referensi dalam mencari sepatu atau sandal tersebut, guys. Untuk kali ini yang saya review, guys, adalah sepatu Prisa model wedges untuk kode 9392-121, guys. Nah, ini real penampakan sepatu yang akan kita review. Untuk bahan sepatu ini, guys, dia terbuat dari pabrik kanvas, yang mana pabrik kanvas itu bermotif ya, seperti bahan brokat gitu ya, guys ya. Di depannya itu juga ada hiasan butiran permata atau manik-maniknya yang menghiasi di depannya itu, sehingga sepatu ini lebih sesuatu dan lebih kekinian ya, guys ya. Untuk bagian tapaknya ini, guys, dia terbuat dari karet dan didesain anti slip tentunya ya, guys ya. Untuk bagian dalamnya, guys, itu ada nama brandnya Prisa, dan bagian tapaknya itu juga sudah full kulit ya, dan liningnya juga sudah full kulit. Jadi kalau seandainya rekan-rekan memakai sepatu ini, rekan-rekan akan merasa nyaman sekali ya. Untuk varian warnanya, guys, kita tersedia 5 warna aja, guys. Ada warna hitam, warna pink, warna marun, warna kaki, dan warna apricot. So kalau seandainya rekan-rekan tertarik dengan sepatu ini, rekan-rekan bisa mengorder ke nomor yang tertera di sini ya, guys ya. Silakan Anda WhatsApp ke nomor tersebut. Tentukan pilihan warna dan size yang ingin Anda beli. Untuk size kita tersedia dari size 36 sampai size 40, guys. Size 36 itu dengan insole 23 cm sampai size 40 itu 25 cm. Tiap-tiap size itu ada insole-nya, perbedaan jaraknya 0,5 cm ya, guys ya. So buruan di order, guys, jangan sampai kehabisan stok.